Sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kenapa? Karena buku itu terbit tahun 2009. Yang penulisannya ataupun penyuntingannya tentunya kan sebelum 2009. Nah, saat itu Pak Ganjar Pranowo itu kan belum jadi public figure seperti saat ini. Nah, sehingga ketika itu ya kita menganggap biasa bahwa nama Pak Ganjar itu hanya sebuah nama titik. Nah, contoh sebuah nama. Nah, selanjutnya kenapa nggak direvisi? Karena memang kurikulumnya itu sampai 2013 nggak ada revisi. Dan ketika tahun 2012 ada revisi kurikulum, itu pun tidak total, hanya sebagian. Nah, sehingga materi itu terbawa sampai saat ini. Dan kita sama sekali tidak merasa, tidak kepikiran sama sekali bahwa itu terkait dengan yang banyak disampaikan ke orang-orang ini saat ini, ditarik ke politik dan sebagainya, bahwa kami itu kan mendudukkan diri sebagai mitranya pemerintah. Artinya kan tidak mungkinlah kita apa intoleran atau kita rasional, semuanya tidak bisa lah diklarifikasi datang ketika serangkai seperti apa keadaannya. Karyawan kami tidak semuanya muslim, penulis kami nggak semuanya muslim. Yang muslim kita hargai karena memang kita ngaku kebinekaan.